Welcome back to my channel. Halo, apa kabar semuanya? How are you today? Halo everybody. Di video kali ini saya akan melakukan pengocoran untuk tanaman pino. Karena di saat musim kemarau, timun sangat membutuhkan air. Jadi untuk ketersediaan air itu harus mencukupi, tidak hanya pupuk dan obat-obatan, tapi kunci utama adalah air, karena timun sama halnya dengan air. Jadi kita jual air. Jadi tanpa ketersediaan air yang cukup, tanaman timun tidak akan tumbuh atau berbuah maksimal. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ini adalah timun saya season 2, yang mana saya menerapkan sistem 2-3 sub. Jadi tahap 1 sudah berbuah, sudah berulang kali berbuah, dan ini baru belajar ya. Jadi istilahnya itu supaya nyambung terus hasilnya, walaupun sedikit tapi nyambung ya, buat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Kalau untuk keperluan usaha mungkin harus lebih luas lagi, minimal 1/4 hektar ya, itu baru usaha. Kalau ini hanya untuk menyambung hidup. Oh my god, mantap bos. Ini mulai belajar berbuah. Ini adalah timun bintang Asia versi lalapan ya. Demikianlah tadi aktivitas hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah bergabung dengan Ahmad 81 Vlog. See you again. Bye bye.